Halo semuanya, balik lagi di channel Dina Petani. So, kali ini gue lagi ada di Gathering YMSR Indonesia yang keberapa ya? Keempat. Ini dia, sampai. Kalian bisa lihat kemarin. Ini sebuah tapi di sini ada yang spesial. Ya, di belakang gue ini ada salah satu YMSR SP yang upgrade-nya lumayan banyak. Total monetnya itu 200 juta. Oke. Lihat ya, banyak pemain yang sudah pakai lapis karbon. Nah, tenang, kita bakal bahas ini sama bosnya Redline. Langsung aja ke motornya. Oke nih, ini ada bos Redline Om Su mau jelasin part modifannya. Oke Om, yang pertama mungkin dari atas dulu ya. Ini modifnya modif kedon ya Om ya dulu. Oke, wah ngeri nih kayaknya. Kokpitnya sudah keren banget nih. Iya, kokpitnya dia. Triple climb-nya dia pakai Taiga, full set upside down ya Om. Oke. Okay. Kalau NSR kan masih yang konvensional, dia ganti upside down dari Taiga. Nah, si Taiga ini bikin shocknya pakai Honda CBX Om. Oh, gitu. Nah, bedanya sama Honda CBR di Indo. Oke. Okay. Apa tuh? Kalau CBR di Indo tuh kaliper aksial Om. Kalau dia udah radial. Nah, ini udah radial nih, radial. Mantap ya. Makanya dia bisa pakai kaliper di MP4 RX Om. Aduh. Nickel Om. Nickel nih ya. Nickel. Jarang loh ini. Iya. Yang pakai ini Brembo ini. Brembo ini di NSR Om. Iya. Kalau di moge-moge kastanya naik langsung ya. Di moge-moge mungkin masih banyak Om. Nah, ini disc brake-nya apa? Disc brake-nya dia pakai FM Racing. FM Racing nah, ya. Nah, dia semi floating lah Om. Waduh, mantap ya. Nah, buat ngimbangin si kaliper ya. Kalipernya. Iya. Terus si bannya pakai Betlex Om. Waduh. PT39. Cakep. Biar sesuai mataunya Om. Heeh, benar-benar. Dan ini masih kelihatan mulus banget, apa baru nih? Emang gak dipakai Om. Waduh, luar biasa. Spakbor. Nah, spakbor dia dari karbon Om. Karbon. Biar kelihatan sama airscope ya, karbon juga, belakang juga. Oke, dan ini ada yang baru di sini nih, speedonya ya. Speedonya nos Om. Speedonya nos ya. Redline masih ada satu Om. Masih ada satu. Masih ada satu. Bisa dibeli tuh ya. Bisa langsung dikontak Om. Tuh, panjangannya. Sampai aku di sini Om. Oh, oke. Iya, okay. Terus dia lampu depan, windshield juga baru. Juga baru ya? Iya, tuh, baru. Kelihatan mulus ya. Pantesan mulus banget ya. Iya. Stanley NOS. Terus masih terus? Di kokpit, gas spontan dia pakai Domino. Oke. Okay. Remnya pakai Brembo Corsa. Koplingnya pakai Aquasato. Waduh, udah paket lengkap nih ya. Nah, paket lengkap lah itu. Tapi ini warnanya gold ya? Iya. Orange juga. Harusnya ngikutin ini ya. Tapi terserah orangnya ya. Terserah orangnya juga. Tapi ini motor kayak pasti lebih cakep. Ya, benar-benar. Ini warnanya lebih keluar gini ya. Warnanya keluar. Ini Scotlet berarti? Iya. Jadi kan dia dari Ken. Ini dipakai Scotlet. Oke. Okay. Untuk stripping-nya? Berarti ya. Bukan asli. Bukan asli, tapi ditempa vernis. Jadi mirip asli Om ya. Betul. Ini cakep banget loh. Iya, cakep. Fan-nya juga ya. Mantap banget sih. Tutup tangki pakai Taiga. Wah, wajib nih kayaknya ya. Kayaknya ya. NSR banyak banget. NSR banyak pakai ini. Kiprahnya ke Taiga sama HRC. Nah, itu ya. Makanya saya jualan. Wis. Promo lagi. Ya, biar membalikkan kiprahnya NSR. Betul. Jalan yang benar Om. Ini berarti mode racing nih NSR. Mode racing. Step Taiga. Nah, ini kayaknya bentuknya beda ya. Tipe V2 Om. Bedanya sama yang sebelumnya pakai kill guard. Satu dia masih polos. Step 2. Oke. Okay. Kill guard ada kiri kanan. Wah, keren. Dan bautnya juga ya. Bautnya semua full titanium. Full titanium nih. Waduh, lihat detailnya. Wah, mungkin so, ngiler ya. Soalnya pakai Orleans. Waduh. AO711 ya. Kodenya tuh. Iya. Terus silindernya pakai Aero. Chambernya RC3 ya. Mulus banget. Sebelah sini lebih spesial nih. Nah, ini kita lihat yuk. Nah, ini rantainya Om. Iya. Bisa kamu Honda Beat Om. Waduh, FR46 ya. BID original guys. Gearnya pakai Taiga. The Doctor Special Edition ini ya. Gearnya pakai Taiga. Itu bedanya tuh step yang V2 tuh Om. Ini ya. Sebelah kiri udah ada gear guardnya. Oh iya, betul. Kalau V1 gak ada. Oh itu udah bawaannya ya? Udah bawaannya. Oke. Ini mulus banget ya, sampai ke bak mesin, ke frantai. Waduh, cakep. Belakangnya juga, sama kayak depan. KP4, ini nikel Om. Bahannya nikel, jarang banget ini ya. Kayaknya di NSR sih nggak dipakai lagi deh. Pertama kali NSR pakai kaliper itu ya? Iya.
luar biasa. Ban belakangnya juga Betlex. Masih mulus banget. Oke, kalau gitu kita lihat dagangannya Om Su aja gimana? Oke, boleh ya? Ayo, let's go.